Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini percepatan pembangunan untuk JPO Ancol menuju ke Stadion JIS, di mana menurut Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, insya Allah JPO ini bisa segera rampung sebelum pergelaran Piala Dunia U17. Sebelum kita melihat JPO-nya, kita melihat dulu di depan kita ini salah satu proyek nasional teman-teman, yaitu pembuatan sutet ataupun tiang sutet, di mana kita ketahui sutet yang existing saat ini itu kabelnya terlalu rendah, dan nantinya tol Harbor 2 ini akan double-double decker ya teman-teman, ataupun tol di atas tol. Sebelum kita melihat tol Harbor 2 di depan kita ini, pembangunan sutetnya untuk besi-besinya terus dilakukan rangkaian-rangkaian penginstalan besi ya teman-teman, untuk membuat sutet, dan nantinya sutet ini pastinya akan lebih tinggi daripada existing sutet saat ini teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat secara kabelnya pun itu cukup rendah ya, yang di sisi kiri yang dekat JIS ini cukup rendah, sehingga ketika tol Harbor 2 ini selesai dibangun dan tidak ada penambahan tinggi dari sutet existing saat ini, maka kemungkinan besar nantinya akan tersentuh ya oleh dump truck ataupun truk-truk kontainer yang akan melewati tol Harbor 2 ini teman-teman. Dan disinilah nantinya lahan parkirnya teman-teman, dan informasi fix ya yang saya dapatkan dari pelaksana bahwa di depan kita inilah nantinya akan menjadi lahan parkir, dan nantinya juga pasti ada pemotongan beberapa pohon teman-teman untuk dirapikan, dan nantinya pohon tersebut akan ditanam kembali jika lahan parkir tersebut sudah selesai dibangun. Dan yes, di bawah ini kita lihat untuk PL cap-nya dan pihatnya sudah terpasang, dan tadi juga kita lihat ada besi baja ya yang sudah terinstal sebagai kolom dari besi baja itu sendiri. Dan di sini di bawah kita ini adalah tol Harbor 1 ya teman-teman. Dan nantinya JPO ini akan menyilang ya teman-teman, menuju ke samping jalur pedestrian dari jalan RE Mata Dinata ini. Dan di sini kalau kita lihat sudah banyak terinstal ya untuk besi-besinya, besi-besi baja, dan di dalam besi-besi baja itu ada rangkaian besi lagi ya teman-teman, sehingga nantinya pastinya akan lebih kuat posisi dari groundbreaking dari JPO ini sendiri. Dan sini kita lihat progresnya sangat baik sekali, sudah terinstal juga ya, ada 3 besi baja yang sudah terinstal, dan situ juga kita lihat ada crane ya, portable crane yang nantinya pastinya akan membantu pengangkatan dari tiang baja dari JPO ini sendiri. Dan nantinya di ujung sinilah teman-teman JPO itu, dan akan berbelok ke kiri ya, di bawah tol Harbor 1 di atas LAA, listrik aliran atas kereta listrik, dan di bawah sutet, dan menujulah ke samping ping huruf M dari tulisan Jakarta International Stadium ini teman-teman. Dan sini kalau kita lihat juga pelkap-pelkapnya sudah jadi semua ya teman-teman. Dan yes, di kanan atas itu ada rangkaian besi, kalau kita lihat teman-teman besi bulat ya, itu pasti besi baja, dan nantinya akan diinstal juga pastinya di tempat ini. Ini progresnya sangat baik sekali teman-teman, kalau kita lihat sangat cepat sekali. Semoga saja ini JPO-nya bisa segera rampung ya, karena ini kurang lebih 33 hari lagi pergelaran Piala Dunia U17 akan dimulai. Dan di sini juga kita akan melihat progres tol Harbor 2 teman-teman, dan di sini juga salah satu
proyek strategi nasional yang sangat dinanti sekali oleh Pemprov DKI Jakarta, teman-teman, karena salah satu indikasi ataupun salah satu alasan kenapa desain asli bawaan dari stadion di sini belum bisa dilaksanakan karena adanya proyek strategi nasional ini ataupun Tol Harbor 2, teman-teman. Sehingga untuk stasiun Ultimate, terus temporer juga, dan ada stasiun LRT juga, ini belum bisa dilaksanakan, teman-teman, karena masih terus dilakukan pembangunan untuk Tol Harbor 2 ini. Dan progres Tol Harbor 2 ini sangat baik sekali, teman-teman, dan ditargetkan ini bisa selesai di tahun 2025, teman-teman, secara keseluruhan ya. Dan Tol Harbor 2 ini jaraknya kalau tidak salah 9,6 km, teman-teman, jaraknya, dan nantinya adalah double-double decker dari Tol Harbor 2 ini. Dan di kiri bawah itu kita lihat masih ada tenda biru dihiasi. Yes, ini tenda biru ya, dan saya sudah wawancara sama warga yang menghuni tenda biru ini. Dan sebenarnya katanya tadinya kan ini tenda biru ini ada di barat laut ya, ataupun di sisi atas ataupun di ujung kanan ya dari stadion di sini, terus direlokasi ke Rusun Nagrek. Itu sudah keluarganya sudah pindah semua katanya ke di sana, teman-teman. Tetapi untuk tenda biru yang pindah ke sisi utara ini sebenarnya Pak Midi, itu yang warga di situ namanya Pak Midi, katanya ini bukan tempat tinggal Mas, ini hanya untuk usaha sementara aja untuk memberikan kemudahan untuk teman-teman proyek ketika mereka haus ataupun butuh makanan kecil ya, ataupun mau rehat sekitar 10 sampai 15 menit mereka bisa ngopi ataupun makan makanan ringan di lapaknya katanya ya, seperti itulah kurang lebihnya informasi yang saya dapatkan. Dan di bawah ini kita lihat untuk kolom-kolomnya sudah banyak terinstal di tempat ini, dan nantinya pasti akan dilakukan pemancangan V-head dan girder pastinya. Dan di sisi kanan atas itu adalah rumah pompa Sentiong juga, teman-teman. Itu juga proyek strategi nasional, ini sangat banyak sekali proyek strategi nasional di sisi utara Jakarta ya. Dan sisi kanan ini adalah rumah pompa, teman-teman, untuk menahan banjir pastinya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman, update terkini. Dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Kita dukung Pak Erick Thohir, kita dukung Pak Dito Aritejo, kita dukung semua para stakeholder yang sedang mempersiapkan pergelaran Piala Dunia U17. Semoga Allah berikan kemudahan dan kemampuan kepada mereka-mereka yang sedang mengemban amanah untuk bisa melaksanakan amanah tersebut dengan baik, sehingga Timnas U17 dan pergelaran Piala Dunia U17 nantinya bisa berjalan lancar dan sukses pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.